Pemirsa, usai mendengarkan penyampaian jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi terhadap LKPJ kepala daerah, DPRD Riau juga membentuk panitia khusus atau pansus. Parsman Ikhwan ditetapkan sebagai ketua pansus. Guna melengkapi agenda rapat paripurna tahapan selanjutnya, yaitu dilakukan pembentukan pansus terhadap LKPJ kepala daerah tahun 2023. Berdasarkan kesepakatan peserta rapat, maka ditetapkan ketua pansus terhadap LKPJ kepala daerah tahun 2023 adalah Parisman Ikhwan dari fraksi Partai Golkar dan wakil ketua pansus Ade Hartati Rahmat dari fraksi PAN. Anggota pansus yaitu Sehat Abdi Saragih dari fraksi Partai Golkar, Sugeng Pranoto dan Iwandi dari fraksi PDI Perjuangan, Zulkifli Indra dan Yuliawati dari fraksi Partai Demokrat, Syafruddin Iput dan Nur Zafri dari fraksi Partai Gerindra, Markarius Anwar dan Abdul Kasim dari fraksi PKS, Sahidin dan Mardianto Manan dari fraksi PAN, Ade Agus Hartanto dari fraksi PKB, Husaimi Hamidi dan Darnil dari fraksi Partai Gabungan. Kedua, Bapak Sehat Abdi Saragih STMD, fraksi Golkar. Ketiga, Bapak Haji Sugeng Pranoto, ESOS, anggota fraksi PDI Perjuangan. Keempat, Iwandi SHMH, anggota fraksi PDI Perjuangan. Kelima, Ibu Yuliawati SE, anggota fraksi Demokrat. Keenam, Haji Jutri Indra, anggota fraksi Demokrat. Ketujuh, Bapak Haji Safruddin Ibut, anggota fraksi Gerindra. Kedelapan, Haji Nur Zafri SEMM, anggota fraksi Gerindra. Kesembilan, Haji Markarius Anwar STMAS, anggota fraksi PKS. Kesepuluh, Haji Abdul Qasim SH, anggota fraksi PKS. Kesebelas, Dr. Mardianto Manan, anggota fraksi PAN. Kedua belas, Hajah Ade Hartati Rahmat MP, anggota fraksi PAN. Ketiga belas, Dani M. Nur Salam. Ke-14, Haji Husaini Hamidi, SEMH, anggota fraksi gabungan P3 Nasdem Hanura. Ke-15, Haji Daniel Esa, anggota fraksi gabungan P3 Nasdem Hanura. Diharapkan agar DPRD Riau bisa menggesa hasil pansus ini. Fresti dan Danata melaporkan.